kita akan mulai mengerjakannya di bagian ini nih, di atas chain 4 ini. Nah, di sini kita akan mengerjakan di bagian atas, tapi ya bukan di tengahnya, tapi di bagian atas ini. Kita buat slip knot. Kalau saya biasanya ganti benang selalu slip knot dulu biar nanti enggak terlepas benangnya. Chain 1, lalu kita buat SC. Nah, sisa benangnya selipkan aja di situ. Nanti akan kita bantu menyelipkan lebih rapi dengan menggunakan jarum sulam. Nah, setelah 1 SC seperti ini, kita akan bikin 5 CH. 1, 2, 3, 4, 5. Itu ya. Lalu kita buat SC di sini. Nah, kayak gitu. Itu ya. Lanjut lagi membuat 5 CH. 1, 2, 3, 4, 5. Kita letakkan di sini SC-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Buat lagi di sini SC-nya di pinggir mahkotanya. Wah, ini ada putusan benang nih. Putusan benang. Kemudian chain 5, 2, 3, 4, 5. Kita buat lagi menyeberangi atas mahkota. Jadi tempat SC-nya itu selalu di posisi pinggir-pinggir mahkota bunganya tadi ya. Nah, di situ tempat kita membuat 1 SC dan rantainya selalu 5. Nah, seperti itu. Nanti tinggal kita geser-geser biar rapi ya. Silakan dilanjutkan hingga selesai di sini. Ini hampir ke akhir ya. Sama seperti waktu kita mengerjakan doily-doily yang sebelumnya. Kalau mau di akhir dan kita perhatikan di diagramnya, di round berikutnya, di round 5-nya nanti kita masih memakai rantai dengan tipe yang seperti ini. Jadi untuk lengkungan terakhir kita buat dulu 2 CH. Kemudian kita buat 1 DC yang posisinya miring, diletakkan di atas SC yang paling pertama tadi. Seperti itu. Lalu kemudian chain 1, kita buat SC langsung di sini ya. Ini penyelesaian untuk round 5. 1 2 3 oh, round 4 ya. 1 2 3 4 ya. Ini kita penyelesaiannya untuk round 4. Kita masuk ke round 5. Di round 5 masih sama caranya, 1 SC, kemudian chain 5, kemudian buat 1 SC di tengah lengkungan, chain 5 lagi, buat 1 SC lagi di sini, chain 5 lagi, buat SC lagi, 4, 5, di sini ya. Nah, seperti itu. Silakan dilanjutkan round 5 ini sampai selesai. Penyelesaian untuk round 5, chain 2, sama seperti tadi, buat DC yang miring, kita letakkan di SC yang pertama. Nah, chain 1, selesai untuk round 5. Kita masuk ke round 6. Di round 6 caranya sama dengan round 4 dan 5, yaitu membuat 1 SC, kemudian membuat 5 CH, buat 1 SC lagi di tengah lengkungan berikutnya. Nah, sama kan, 3 round ini sama, pakai 1 SC dengan 5 CH. Silakan dilanjutkan hingga selesai lagi untuk 1 putaran. Ini sudah hampir terakhir ya. Khusus untuk round 6, kita tidak memakai 2 CH plus 1 DC lagi ya. Langsung aja buat 5 CH. Lalu kita slip stitch di atas SC yang pertama. Nah, seperti itu. Kalau mau ganti benang, tinggal chain 1 dan putuskan benangnya. Seperti ini jadinya untuk sampai pada round 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, mulai kelihatan seperti lingkaran aja ya. Kita akan masuk ke round terakhir. Saya akan kembali menggunakan benang berwarna biru. Kita mengerjakannya bukan di atas SC-SC ini ya. Jadi SC-SC-nya ini tinggal kita skip nanti. Justru kita akan mengerjakannya di dalam lubang-lubang yang kayak bentuk segitiga terbalik ini. Kita akan buat dulu slip knot, kemudian masukkan ke dalam lubang-lubang yang bentuknya segitiga itu, lubang-lubang yang gede. Chain 1, kemudian kita buat 1 SC. Nah, seperti ini jadinya. Geser dulu, mepet ke dekat SC yang di round sebelumnya. Nah,
Jadi round 7 itu kita pengerjaannya di tempat segitiga yang terbalik, kita buat 1 SC, kemudian chain 1, kemudian buat 5 DC. 3 ya. Baru 3 4 5 chain 1. Lalu kita buat SC. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian skip SC yang ini, kita langsung bikin 1 SC di sebelahnya, di lengkungan sebelahnya langsung 1 SC plus 1 CH, kemudian 5 DC, 4, 5, chain 1, kita buat 1 SC di tempat yang sama. Skip SC yang ini, kita buat 1 SC di lengkungan berikutnya plus chain 1, langsung membuat untuk 5 DC. Setelah 5 DC, chain 1 baru SC di lengkungan yang sama. Skip SC lagi plus chain 1. Nah, silakan dilanjutkan cara membuat mahkota bunganya yang pinggir ini hingga nanti selesai sampai di bagian yang sini. Nah, ini round 7-nya hampir selesai ya. Saya sudah di DC kelima, chain 1, kemudian tinggal SC. Setelah SC yang terakhir, slip stitch di SC yang paling pertama. Slip stitch di atas SC yang pertama, kemudian chain 1. Baru putuskan benang. Rapikan di bagian sini ya. Ini yang sisa benang yang seperti ini kita selipkan, ambil sedikit-sedikit aja seratnya yang di bagian belakang itu kita masukkan. Nah, sebelum menjahitnya nanti ke kain ini, kita rapikan dulu semuanya, sisa-sisa benangnya ya, jadi nanti nggak ada yang berundul. Kalau yang mau pakai poliseri nanti bisa dirapikan dengan dibakar. Pakai poliseri agak sedikit kaku, cuma warnanya bagus gitu ya. Kalau dibandingkan katun, kalau katun kan lebih cepat kusam. Oke, ini dia sudah jadi 3 aplikasi doily kita. Aplikasi 1, 2, dan 3. Di video berikutnya kita akan belajar cara untuk menjahit mini doilinya ini ke sarung bantal atau ke kain.